Maafin aku ya. Maafin aku gak bisa jagain kamu dan anak-anak kita. Maafin aku ya sayang. Mas, enggak, ini semua salah aku. Aku gak bisa jaga diri. Aku gak bisa jaga baik kita, Mas. Maafin aku. Reza, sayang bangun dah. Reza, kamu tolong kamar ini, kamu panggil nenek kesini ya sayang sekarang, tolong. Bunda, kenapa? Kamu panggil nenek kesini, ayo nak, sekarang ya nak. Ya udah, ibu segera telepon ambulans ya. Bunda. Aku di mana ini? Aku di mana? Aku di sini. Aku harus ketemu sama Leha. Aku nggak bisa di sini. Aku harus pulang. Aku di sini, kamu jangan takut lagi. Kamu jangan takut lagi. Ini apa? Kok biasa? Darah. Sal, ini kenapa, Sal? Aku nggak mungkin. Nggak. Sal ya? Lo kenapa? Lo mimpi buruk? Iya, Dar. Gue harus telepon Saleha sekarang. Gue harus cek keadaannya. Sip, Saleha. Saleha, kamu kenapa gak kenal sih? Kamu harus kuat, Nak. Kuat ya, Nak. Bunda Nadik bayi gak apa-apa kan, Nek? Iya, insya Allah, Nak. Dokter akan segera menangani Bunda. Kamu doa terus ya, sayang. Tunggu di sini saja ya. Ibu. Halo, Bu. Saleha lagi di rumah sakit, Nak. Bu Saleha, kenapa? Apa yang terjadi sih, Bu? Bu, dia baik-baik aja, kan? Dok, Saleha tiba-tiba pendarahan. Halo, Bu? 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 Nando? Dan, kita harus balik ke Jakarta sekarang, Dan. Gue khawatir sama Saleha, kita balik. Pak, kita balik ke bandara sekarang, Pak. Baik, Pak. Bangun, sayang. Sari, kenapa sih aku ngantuk banget, loh? Dengerin dulu. Ya. Nyalain lampunya. Kau pasti kaget denger ini. Apa? Saleha baru aja masuk rumah sakit. Ibunya Nando nganterin 15 menit yang lalu. Sebentar, gimana maksudnya? Saleha masuk ke rumah sakit karena kandungannya? Ya, apalagi?
Bagus dong, sayang. Rencana kita berjalan dengan lancar. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.